Selamat datang di Jonas Talks and Review. Ini hari ini saya lagi ada di Istana Lego ya, di Hartono Mall Yogyakarta. Ini kebetulan saya sama keluarga, sama anak saya lagi jalan-jalan. Anak saya juga lagi ulang tahun. Di sini yang pecinta Lego nih mantep banget ini. Banyak banget ya pilihannya, komplit ya. Mungkin setahu saya di sini paling komplit untuk Legonya. Mungkin Lego ada di Toys Kingdom atau Kids Station. Cuman di sini komplit banget. Yuk kita coba lihat-lihat yuk. Ini ada Duplo ya. Ada serinya Duplo. Agak besar ya kalau Duplo ya. Tuh, keren kan? Yang suka K-pop nih, ada Legonya BTS tuh. Ini waktu launching, mereka launching lagu baru. Di sini ada Lego City. Wah, ini ada Ninjago ya, banyak banget tuh. Komplit. Keren-keren, gede-gede. Tuh ya, penyuka Lego ini benar-benar istana Lego nih. Puas banget pasti kalau kesini. Ninjago. Ada display yang udah jadi di sini. Ini ada Super Mario tuh. Ada Super Mario. Marvel. Infinity Saga. Itu ya, Marvel semua di atas. Ini contoh jadinya bagus. Tuh, Avatar. Ini ada Lego Ideas ya. Ideas itu dia objek-objek asli yang ada di dunia ya. Ada Grand Piano, Winnie the Pooh, pemain jazz, ya kan? Ini kabin anu ya. Kayak di film-film di Hollywood di Amerika itu biasanya ada kabin-kabin kayak gini. Ah, kabin ya. Di hutan kayak gitu. Bagus, keren banget. Tuh detailnya seperti itu. Ini ada Lego Technic. Lego Technicnya juga lumayan komplit ya. Mungkin malah komplit ya. Sebelah sini ada Lego Icons. Ini mungkin icon-icon terkenal ya. Ada Vespa, ada Back to the Future mobil ya. Mobil Back to the Future. Di sini ada Optimus Prime. Wih, keren banget nih. Optimus Prime-nya dia 3,350. 3.350. Lord of Dreams. Ini ada pesawat Discovery ya, yang sangat terkenal itu. Oh, ini ada displaynya Friends. Tuh, serial Legend tahun 90-an. Ini juga masih Lego Icons. Ada Classic Defender tahun 90. Wah, detailnya mantap banget nih ya. Penyuka Defender Land Rover kayaknya jatuh cinta nih sama ini. Meskipun dia bukan diecast, tapi artnya oke banget. Lego Technic ya. Ada Ferrari, motor BMW, banyak banget. Ah, ini ya yang tadi saya bilang ya, BTS kolaborasi sama Lego nih waktu dia keluar lagu baru ya, Dynamite. Ini persis seperti di video klipnya. Cakep ya. Sebelah sini ada Lego Jurassic Park sama Harry Potter tuh. Jurassic Park. Ya, serinya Jurassic World ya, lebih tepatnya. Sama Harry Potternya, aduh, keretanya itu cakep banget tuh. Cakep. Ini istananya. Ada Brachiosaurus. Oh, ini Jurassic Park 1 nih. Mantap ya. Ini ada Avatar di sini. Cakep banget.